Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama untuk membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun yang lazim kita baca sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi as-sanati mimma nahaytani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد قرأتي بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه التوبة فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. دعاء akhir tahun ini intinya, makna doa tersebut sebagai berikut. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, semua larangan-Mu yang telah aku terjang pada tahun ini, sedangkan aku belum bertaubat, padahal Engkau tidak ridho kepadaku dan tidak melupakannya, dan Kau bersabar karena kasih sayang-Mu, padahal Engkau sanggup menghukum. Kau sanggup menyiksaku, lalu Engkau seru aku untuk bertobat setelah aku melakukan maksiat. Maka sekarang ini, ya Allah, aku mohon ampunan-Mu. Ampunilah aku, ya Allah, dan segala yang telah aku lakukan yang Engkau ridhoi dan Engkau janjikan pahala kebajikan. Aku mohon terima amalku, ya Allah. Ya Allah yang Maha Mulia, pemilik keagungan dan kemuliaan, janganlah Engkau putuskan harapanku kepada-Mu, ya Allah, ya Karim, wahai Zat yang Maha Mulia senantiasa. Semoga Allah melimpahkan rahmat, salam sejahtera atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga senantiasa Allah selalu merahmati, memberkahi, meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan baca doa awal tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana
ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim sebanyak 3 kali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya inti dari doa tersebut telah kita mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat keselamatan kepada junjungan kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita mohon di tahun yang baru ini, Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadli. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha amun jadid. Wa hadha amun jadid. Kita mohon ya Allah, Engkaulah zat yang kekal, Qadim, awal, berkat rahmat-Mu yang agung dan anugerah-Mu yang melimpah di tahun baru. Tahun baru ini ya Allah yang baru datang kepada kami atas karunia-Mu ini ya Allah. Maka aku, kami semua mohon perlindungan-Mu. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohonkan? Kita mohon di sini nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa judihi wal aun ala hadhihi nafsil ammaratin bisu. Kita mohon di tahun baru ini aku mohon perlindungan-Mu ya Allah dari gangguan syaitan, para pembantu serta tentara-tentaranya. Maksudnya adalah bala tentara syaitan yang akan mengganggu kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala memasuki tahun yang baru ini. Dan bantulah kami ya Allah dalam menghadapi nafsu kami sendiri ya Allah yang cenderung menyeru kepada kemunkaran, perbuatan yang buruk. Kita mohon lagi di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon wal isyghal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah kami kesibukan yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu sedekat-dekatnya. Kita mohon di tahun yang baru ini, semua aktivitas kita cenderung untuk selalu mengharap rahmat berkah dari Allah, terisi dengan hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala untuk takarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Allah zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan,
Kita mohon lagi, kita tutup dengan ya arhamar rahimin, wahai Allah yang amat sangat belas kasih dan sayang. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengannya pula kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, salam sejahtera tercurahlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.